Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tadi kayaknya ada yang mungkin biar kompak kali ya. Kalau kita sapa selamat pagi, jawabnya apa? Semangat. Semangat pagi, kita sapa semangat pagi. Selamat pagi, jawabannya pagi. Oh gitu, oke. Selamat pagi aja ya, kita coba ya. Ayo, mulai. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Budi Pakubolo, Ketua Dewan Pengurus AJMI. Yang terhormat Bapak David Nolan, selaku Ketua Bidang Pengembangan Pelatihan SDM dan R&D AJMI. Yang terhormat Bapak Eben Esther Tenggolan, selaku Kepala Departemen SDM, sekaligus Ketua HR Forum AJMI, beserta seluruh anggota Working Group HR Forum. Yang terhormat Bapak Ibu pembicara yang telah bersedia hadir serta memberikan insight untuk kemajuan bidang HR di industri asuransi jiwa. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Bagian dan Perwakilan Departemen Sumber Daya Manusia, Perusahaan Anggota AAJI, dan seluruh peserta HR Summit 2020. Sekali lagi ini, kita ucapkan selamat pagi dan selamat datang di acara HR Summit
Baik, Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum masuk kepada sesi utama, perkenankan saya untuk dapat membacakan agenda pada hari ini. Agenda pertama adalah sambutan dari Dewan Pengurus AAJI yang akan disampaikan oleh Bapak David Nolan selaku Ketua Bidang Pengembangan Pelatihan SDM dan R&D AAJI. Kemudian sambutan dari Otoritas Jasa Keuangan Institut yang akan disampaikan oleh Ibu Ninyoman Puspani selaku Analis Eksekutif Senior Direktur OJK Institut. Masuk kepada sesi pemaparan pertama, The Impact of Metaverse in Insurance Industry oleh Bapak Stephen Ng, selaku CEO dari Nusa Meta, dilanjutkan dengan Q&A. Dan pemaparan kedua, terkait People Analytics yang akan disampaikan oleh Mr. Randeep Singh, selaku COO Hono Company, dilanjutkan dengan sesi Q&A. Pemaparan ketiga, terkait total reward post-pandemic yang akan disampaikan oleh Ms. Candy Dai, dan Bapak Isdar Andre Marwan dari PT Mercer Indonesia diakhiri dengan Q&A. Kemudian diselingi dengan lunch break yang diiringi dengan home band. Dilanjutkan dengan breakout session, focus group discussion, dan pembagian door prize. Dan pada akhirnya kita akan ada pemaparan hasil FGD yang akan dipimpin oleh facilitator dan tentunya yang dinanti-nanti juga pengundian grand prize dan dilanjutkan dengan penutup. Baiklah, Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan masuk kepada agenda yang pertama, yaitu sambutan Dewan Pengurus AAJI. Perkenankan saya mengundang Bapak David Nolan untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak David Nolan, kami persilakan untuk menempati podium yang telah disediakan. Apa kabar? Hey. Selamat datang. You are all very welcome to this year's HR Summit. Once again, I think we should thank our dancers who did a great job. A big round of applause. Woo-hoo! It was a great start to the day. I hope you are all feeling energetic and ready to participate. as I mentioned, welcome again to everybody. Once again, thank you to all our sponsors who have helped us today as well. Thank you once again. A round of applause again for our sponsors. One point I would like to make to all of you, which I have always told to my own HR team. HR stands in the middle of everything we do. Business is about people. Let's not forget who we are. And everybody who has joined a business joined because of a HR department and somebody bringing them in. That's the role that you play, is to bring in the best talent that you can find in the industry for your own team. It's then the responsibility of HR to develop those people, to give them opportunities to grow. Also to make mistakes, but to grow. It's also the responsibility of HR to identify when things go wrong and then help them get back on track. Happens as well. Their well-being, the well-being of our teams is also the responsibility of HR as well, physical and mental. It's to help them to come through difficult times. When you add all of this together, the HR departments really play a critical role in everything that we do in a business. And if you don't have the right HR team, it's highly unlikely that you will have the right business team. Do you understand how important your role is? Yes. Okay. I genuinely mean that. So the role that you play is really, really important. And I think what we're discussing today is meant to be, how do we improve the industry? How do we, as an industry, improve? How do we get better? And there are several topics today which I think are very interesting. But before I go on to that, let's talk about the future. The future is going to be a challenge, ladies and gentlemen. The world has changed. If you think of HR in the 1990s or in the 2000s, working from home
or having video calls didn't exist. Hiring somebody over a video didn't exist. Filling in systems on IT in the 1990s, I remember, didn't exist. It was all a piece of paper. So the world has changed, and what's important for us is that we adapt to that new world. If we don't adapt to that new world, we won't attract the talent, we won't be able to retain the talent, and we won't develop the talent either. So the future is something that we should embrace. There will be opportunities, many of them, in terms of how we work, how we attract talent, and how we keep it. But it's very important that we adapt. And many of the topics today that you're going to hear is really about how do we adapt to a new world. So if we go a little bit deeper on that, we're going to hear later from Pastor Stephen on the metaverse, which I think is going to be a very interesting topic for all of us. How do we embrace technology in the future? It's going to happen. The question is, in what form? In 10 years, we can look back and see what really happened, okay? But something will definitely happen. We then have people analytics from Parandeep to look at how we can look at data in terms of our people and development as well. We have so much data today. The question is, do we know what to do with it? Often we don't. That's a challenge, but also an opportunity. We also then have mergers and acquisitions. We have Ibu Kandi and Pa Istar looking at this as well. To see, when the world changes and you have a merger or an acquisition or a change, that can be a huge impact to any company. And if we look at Indonesia, it's highly likely in the coming years there will be more M&A. It's going to happen, so we need to ensure that when it happens, it's done in the best way possible. So looking forward to hearing that as well. Now, the first part of the day, we'll be talking at you, telling you our learnings, telling you how things should be, and so on. You are all HR experts and professionals. In the second half of the day, it's interactive. We want to talk with you. So it's about getting your feedback and adapting for the future. And there are four topics that we'll be covering. One is on culture, which is in the new world and the way we're working now with remote office, people potentially losing their connection to the business because of working from home. How do we adapt to that? That's one topic we'll be covering with you. We'll then look at productivity and reward. One of the major concerns today is if somebody is working from home, are they still as productive as they would be in the office? Most of the findings are that if you strike the balance correctly, the productivity actually improves if they're working from home. So that's an interesting topic. We then have development, which is in the new world, how do we develop people and how do we retain them? And that's our responsibility, is to keep the best people in the industry. And how do we develop them? If we don't develop people, we only end up taking people from each other's business and everybody suffers. So we need to grow the pot of talent that's in Indonesia as well. Finally, but actually most important, it's our responsibility as leaders to ensure the well-being of the people we've been entrusted to lead. And the last 2.5 years have shown how difficult it can be, both physically and mentally, for people. So the question is, what do we do in the future to ensure the well-being of our teams? So those are the four topics that we'll have. The goal during that session is that you give feedback, you give ideas, and I'm a big believer in execution. So when we actually have those feedbacks, we'll be making a toolkit that'll be then shared with the whole industry in terms of the best practices that we can use. The idea of today is not to come and have a nice cup of coffee and leave and forget. The idea of today is to come and have some tangible best practices and learnings that you can take back with you to your business.
Does that sound good? Can I hear you? Does that sound good? Are you excited? Very good. So you will have a toolkit, ladies and gentlemen, coming out of this. It's very important. It does not end there. We also have Pa Eben. Please stand up, Pa Eben. A round of applause for Pa Eben. Pa Eben kindly volunteered to lead the HR and development section with the AAGI, so thank you once again for doing this. We'll be drawing up a plan to see, in addition to the toolkit, what else can we do as an industry to improve and to develop. And there's a lot we can do. We have many challenges coming up in the coming years, whether it's IFRS 17, retention of teams, and so on. We need to work together in order to overcome those challenges. Being a team is always stronger. Okay? So before we move on, I'd like to thank you all in advance for today's meeting. Please contribute. You've been given half of today, which is the first time we've done it. You've been given half of today to contribute, give your own view, give your own feedback, your own ideas, and to shape the toolkit that we'll have. None of you should leave saying we should do X, Y, and Z differently, and nobody listens. You have the chance to give your feedback, so please give it. That's your responsibility, okay? So, thank you all very much. I'm looking forward to the day. I'm also very pleased that we have Ibu Nieuwman from the OJK to speak to you shortly. Ibu. Obviously, the AAGI and the OJK work very closely together to ensure that we're aligned in relation to the regulation that we need, and then the AAGI's job, how do we implement that, how do we execute it, and how do we develop moving forward? Okay? Are you all good? Have you had your coffee? Are you caffeinated? Are you energized? Are you ready to dance? So, they'll be dancing later, maybe. Thank you all very much. Terima kasih. Agenda selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan bersama sambutan dari OJK Institute yang akan menuturkan harapan pada industri. Kepada yang terhormat, Ibu Nieuwman Puspani, kami persilakan menempati podium yang telah disediakan. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang sudah mengundang OJK Institute untuk bicara, untuk menyampaikan beberapa patah kata di kegiatan yang sangat baik ini. Human Resources Summit adalah suatu kegiatan yang sangat baik sekali di mana kita sudah menghadapi ya ketidakpastian. Semoga Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini, rekan-rekan sekalian sebagai sebagai pimpinan di human resources masing-masing perusahaan akan selalu berbuat yang terbaik untuk talent-talentnya. Baik, saya akan mulai. Tadi itu belum mulai. Terima kasih kepada Mr. David dan Pak Ben, salam kenal, Ibu Juanita, dan begitu juga para sponsor yang sudah memberikan sponsor untuk kegiatan ini. Di kesempatan pagi ini saya menyampaikan permintaan maaf karena Kepala Departemen kami, Pak Agus Sugiarto, berhalangan hadir karena beliau tiba-tiba flu berat. Jadi meminta saya untuk menggantikan beliau. Sebelum memulai, saya mau menyampaikan dulu salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, apabila kita bicara mengenai future of work, artinya kita di sini berbicara
apakah pekerjaan ke depan itu seperti apa. Kita tahu bahwa teknologi itu adalah salah satu kunci yang harus Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini sebagai person yang mendevelop talent-talent yang ada di perusahaan itu sangat aware mengenai teknologi. Nah, teknologi ini kita memulai dari populasi negara kita itu ada 277,7 juta jiwa. Sangat besar nilai jumlahnya. Dari 277 juta itu, ternyata di Indonesia itu yang memiliki atau yang koneksi ke mobile seluler itu jumlahnya melebihi dari jumlah populasi tersebut. Ada 370 juta, itu artinya 133%. Artinya Bapak Ibu sekalian di sini jarang mungkin ya hadir di sini hanya mempunyai satu seluler. Pasti lebih dari satu. Nah itu artinya di Indonesia ini pertumbuhan digital yang menggunakan internet itu sangat besar sekali. Di samping itu juga pesatnya penjualan piranti elektronik yang ada di Indonesia itu sangat besar sekali. Bapak Ibu sekalian, transformasi digital banyak yang mengatakan, salah satunya Warren Buffett mengatakan bahwa digital transformasi itu adalah hal yang sangat fundamental yang dilakukan oleh dunia usaha saat ini. Di samping itu juga ada yang mengatakan, Jeff Bezos mengatakan bahwa tidak ada alternatif selain transformasi digital. Sebuah perusahaan yang mempunyai vision itu akan menciptakan strategi pilihan untuk mereka sendiri. Dan itu apabila tidak diadopt, itu akan mengalami kegagalan. John Chambers juga mengatakan bahwa paling tidak 40% bisnis itu akan bangkrut apabila di dalam 10 tahun mendatang itu tidak akan merubah perusahaannya dan mengadop teknologi yang saat ini sedang kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai human capital, itu sudah pasti Bapak Ibu sekalian di sini sebagai HR person itu memanage talent-talent yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian dengan cara melakukan akuisisi talent itu sendiri, membangun kompetensi talent itu sendiri, memanage pengembangan atau pembelajaran, mengevaluasi kinerja, meningkatkan sistem yang ada, mengintegrasikan seluruh di dalam ke organisasi itu sendiri, berkompetisi dan memberikan memanage manfaat daripada talent itu dan memanage talent itu sendiri. Dan hal itu akan dapat meningkatkan kinerja daripada perusahaan. Di bidang apa saja? Nah, di bidang keuangan itu market share daripada Bapak Ibu sekalian itu akan meningkat. Keuntungan akan meningkat dan sudah barang tentu keuntungan meningkat karena penjualan yang meningkat. Di sini di challenge sekali Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai asuransi jiwa, asuransi, kunci yang utama adalah marketing. Ya kan Bapak Ibu? Setuju enggak? Setuju enggak? Kok tidak bersemangat Pak David ini? Sedangkan di non-financial performance itu akan memuaskan daripada
pegawai itu sendiri, productivity akan meningkat, dan turnover daripada pegawai itu akan rendah. Bapak Ibu sekalian, sangat tepat sekali kami hadir di sini OJK Institute, karena salah satu daripada tugas OJK Institute adalah melaksanakan pengembangan SDM sektor jasa keuangan. Mungkin Bapak Ibu sekalian telah atau pernah mengikuti webinar-webinar kami. Jadi di tahun 2022 ini kami melakukan 36 sampai 40 webinar dan workshop yang kami sediakan untuk sektor jasa keuangan. Dan di tahun 2023 kami sudah meng-arrange 36 webinar dan workshop. Dan salah satu juga nanti saya akan sampaikan ya pada saat bicara mengenai cetak biru pengembangan SDM SJK. Jadi dalam master plan sektor jasa keuangan Indonesia periode 2021-2025 di pilar yang ketiga itu akselerasi transformasi digital, ada yang namanya meningkatkan kapasitas SDM di sektor jasa keuangan seiring dengan perkembangan industri digital. Atas dasar MPS JKI ini, kami di OJK Institute menyusun cetak biru pengembangan SDM sektor jasa keuangan tahun 2021-2025, di mana kami di sini mempunyai visi mewujudkan sumber daya manusia sektor jasa keuangan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global dalam rangka meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan. Untuk mencapai visi tersebut, kami mempunyai 4 misi. Kami tekankan di sini misi yang keempat adalah mengembangkan SDM sektor jasa keuangan yang memiliki kompetensi digital. Nah, sudah tentu misi ini kami buat di dalam strategi pencapaian kami itu ada 3, yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan digital talent. Yang kedua, mengembangkan kurikulum pendidikan pelatihan terkait digital talent dan melaksanakan pengembangan kemampuan digital. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang hadir di sini pernah membaca surat kami dari OJK Institute meminta bantuan Bapak Ibu sekalian, atau malah ada yang hadir di sini sebagai tim perumus daripada kegiatan kami, yaitu di dalam kami membuat kamus kompetensi digital. Target kami di tahun 2022 ini kamus kompetensi digital ini akan disosialisasikan, mungkin belum akan terlalu masif ya, mungkin 2023 nanti akan kami lakukan secara masif. Nah, dari 263 kompetensi digital yang kami terima dari sektor jasa keuangan, itu kami merge menjadi 25 kamus kompetensi digital. Dari 25 itu akan menjadi 10 kompetensi digital yang kami definisikan satu demi satu, dan itu akan menjadi pedoman Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kompetensi digital di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua adalah mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan terkait digital talent. Ini kami kerjasama dengan Kemendikbud ya. Kami sudah melakukan beberapa kali FGD dengan beberapa universitas, dan rupanya merubah kurikulum pendidikan itu tidak mudah dan itu memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga periode kami untuk mencapai ini sampai 2025. Terus yang ketiga adalah melaksanakan pengembangan kemampuan digital. Nah, ini kami lakukan nanti melalui webinar-webinar yang akan kami laksanakan secara terus-menerus di tahun 2023 dan selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, tadi
Pak David mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah penting. Ada yang mengatakan bahwa memang benar itu, bahwa the most important thing that entrepreneur has is people. Artinya, kita yang duduk di sini, sebagai saya juga sebagai pegawai di OJK, itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga di suatu organisasi, di suatu perusahaan. Tanpa people, perusahaan itu tidak akan jalan. Nah, sehingga di perusahaan itu kita adalah aset. The greatest asset of the company is its people. Itu artinya kita semua adalah sebuah aset yang sangat berharga bagi sebuah usaha atau sebagai dari sebuah perusahaan, dari sebuah lembaga pemerintah atau apapun namanya. Itu people adalah sebuah aset. Makanya people itu harus didevelop dengan sebaik-baiknya sehingga people itu atau pegawai itu akan memberikan manfaat bagi perusahaan. Setuju enggak Bapak Ibu sekalian? Saya juga setuju. Terus juga saya tadi sampaikan bahwa digital transformation adalah sebuah talent, bukan teknologi. Kenapa seperti itu? Tanpa people, digital transformation ini tidak akan jalan. Iya kan? Tidak akan jalan. Jadi marilah kita melakukan digital transformation itu dengan sebaik-baiknya, dengan dibantu oleh talent-talent yang kita miliki. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau permintaan digital skill secara umum, ini bisa Bapak Ibu lihat ada digital marketing, ada data science, dan lain sebagainya. Ini secara umum ya, sedangkan di sektor jasa keuangan itu ada data, big data spesialis dan lain sebagainya, sangat banyak sekali. Dan pekerjaan yang akan hilang di masa depan itu apa saja. Ini saya, ini based on World Economic Forum 2018, dan ada juga kami dari Minisite OJK Institute, kami itu ada riset-riset yang kami lakukan, itu ada salah satu contoh di situ, salah satu riset kami yaitu digital talent, Bapak Ibu sekalian bisa baca di Minisite kami. Nah, ini yang sangat penting menurut saya. Bagaimana cara memenuhi atau strategi pemenuhan digital talent tersebut? Yang pertama adalah attracting digital talent, itu menarik dan merekrut tenaga kerja potensial sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mendeveloping digital talent dengan membantu menjaga tim tetap relevan dan terampil apapun yang terjadi di masa depan. Yang ketiga adalah retaining digital talent, upaya untuk mempertahankan karyawan yang memiliki potensi tinggi terhadap perusahaan. Ini melalui upskilling atau reskilling. Bapak Ibu sekalian, perusahaan, pegawai-pegawai di perusahaan yang belum mempunyai kompetensi digital itu bisa dilakukan melalui upskilling atau reskilling tanpa melakukan PHK. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.